Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih diberikan keistiqomahan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini. Allah langkahkan kaki kita, Allah gerakan hati kita untuk bisa hadir ke majlis yang mulia ini. Insyaallah sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk hadir ke majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dalam hadis dikatakan man intaqala liyata'allama ilman ghufirallahu qabla an yakhthuwa. Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah ke masjid, dari rumah ke madrasah, dari rumah ke majlis-majlis, dimanapun majlisnya, yang mana dia tujuannya liyata'allama ilman, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, sebagai kewajiban kita sebagai orang yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, dan beribadah tidak mungkin benar terkecuali dengan ilmunya, maka ghufira lahu, orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah, qabla an yakhthuwa, sebelum melangkahkan kakinya. Insyaallah sewaktu Bapak Ibu tadi dandan pakai peci ada niat, pakai kerudung ada niat untuk hadir ke majlis yang mulia ini, maka di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.